Ini saya akan mereview tas. Merek CRS. Baru pertama kali tak pakai. Harganya murah. Hanya 140.000 di toko Orange. Lalu ongkirnya 20.000, jadi ya sekitar 160.000, kapasitas 32 liter. Nah, bagi saya ini pakai makan pertama lewat tambak untuk menuju puncak. Lawu itu cukup nyaman. Ada e-beltnya, sudah ada kantongnya. Di situ tadi tak kasih P3K, ada dua kanan kiri sama snack. Lalu air kanan kiri itu ini 2 liter. Itu cukup nyaman lah, di pundak cukup nyaman. Ini nanti isinya seperti apa mau tak bongkar. Dibongkar. Kalau jam lantai bongkar isine opo wae ya. Kene sebelah ana ngeteke tendo. Tendo dum. Tak bongkar isine opo wae. Matras. Jelas air 2 liter kanan kiri jadinya 4 liter, air 4 liter masih nyaman itu. Ayo, ada mantol, sedangkan yang di dalam ada apa saja. Di luar itu perindelan-perindelan belum dipakai semua, jaket ya, logistik ya, ada banyak ini, cukuplah untuk 2 hari 1 malam. Yes, telur bagian logistik, nesting pakai DS101 dengan kompor di dalamnya, gas 1 kaleng cukup. Cangkir, di dalamnya ada bahan-bahan minuman, ada kopi, ada susu. Masih ada apa lagi? Yes, balaklava, cadangan, kaos kaki, bantal. Ini bagian cadangan, ada kaos dan celana. Lalu ada outer tartan, ada footprint, ada inner health mask buatan Bantul. Lalu di belakang karena tidak ada torso maka dimodif dengan matras duduk. Di dalam ada SP, cukup nyaman, komplit. Kita ngetek tendo sih, ala-ala buka tenda. Yeah. Silhouette sunset dari pos 4. Pos 4. Lawu via tambak. Wah, terus kopi nih. Wah. Mantap. Eh.